Kayak bulu keteknya nih nongol sedikit. Bulu keteknya lagi sakit gigi, bulu keteknya lagi sakit gigi. Ada nggak? Aku nggak bisa lihat. Buat kalian yang di Hong Kong, kasih informasi apa namanya? Dokter gigi ya. Dokter gigi yang buka hari Minggu itu di mana? Boleh informasinya nanti kalau semuanya ini aku kalau pas hari Minggu aku ke dokter gigi. Dah, gini yang paling benar. Jempolnya dipijitin jadi kayak merah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan di Ajeng Channel. Sakit gigi guys. Atau yang sini nih nih nih. Ini yang gigi. Gigi ini nih. Nih. Nggak tahu sakit. Tadinya cuma gusinya aja, tapi nggak tahu kenapa sampai masih sakit sampai sekarang. Biasanya kalau udah diminumin, dikumurin pakai air garam, aku udah dikumurin pakai air garam, air anget-anget kayak gitu, biasanya sembuh. Ini nggak tahu nggak sembuh-sembuh. Terus dikasih itu apa namanya, kayak tebu gitu ya, air tebu itu sama ceceku tuh biasanya sembuh, nggak sembuh-sembuh. Terus nanti mau aku kerok ini coba ya. Nih aku pakai benggol. Ini benggol duit koin kuno, duit koin tahun 1973 Hong Kong. Dan aku pakai minyak telon. Terus habis ini nanti habis dikerok aku mau bikin aku mau minum panadol ekstra, terus sama minum aduh ya Allah ya Tuhan, sama mau ditempelin salon pas. Ini salon pas cabe ini sininya yang di atas soalnya guys. Aduh, aku belepotan banget. Terus tadi aku baca di komenan katanya ada itu siapa mas-mas itu yang ngasih tips katanya kalau sakit gigi boleh dicoba itu dipijit sama jempol kaki kanan kiri. Nah nanti aku coba ya, abis abis kerokan abis minum obat aku coba, abis ini aku tidur. Sakit daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini biar tak mengapa. Mana ini kok nggak nempel, aduh 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 mengalir ngalir, aduh 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 aduh. Jadi aku biasanya kan aku kalau ngunyah itu makan itu pakai yang sebelah kanan guys, sekarang aku pakai yang sebelah kiri tuh kayaknya tuh sebelah kiri karena jarang banget dipakai jadi kayak kurang tenaga buat ngunyah. Bismillahirrahmanirrahim. Benar kemarin baru kerokan, ini sudah kerokan lagi ya Allah. Sakit banget ini. Ini karena gigi, sakit giginya nih yang sebelah kanan sini. Aku coba, kayaknya nggak merah ya guys ya. Sakit tuh. Nggak bisa lihat. Merah nggak sih? Merah ya? Karena aku nggak bisa lihat. Jadi aku ngeroknya soal dikerok aja sebelah mana yang rasa sakit aku kerokin. Buat kalian yang di Hong Kong, kasih informasi apa namanya? Dokter gigi ya. Dokter gigi yang buka hari Minggu itu di mana? Boleh informasinya nanti kalau semuanya ini aku kalau pas hari Minggu aku ke dokter gigi. Nggak bisa lihat pas ngerokin ya. Oh.
pengen nangis. Rasanya tuh pengen nangis aku. Enggak lah kayaknya. Ada yang pijitin aja ini. Abis ini aku mau coba pijitin jempol kakinya. Nih ya. Udah gitu aku mau pasang, aku mau minum obat dulu. Udah kayaknya ini sebelah sini. Udah dong. Aku mau minum Panadol ekstra. Ini biasanya kalau sudah minum ini tuh biasanya sembuh. Ini kemarin aku udah habis 3 biji, tapi nggak sembuh-sembuh. Ini tambah satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sembuh. Tuh. Ini gigi yang ini nih. Yang sakit. Sebenarnya enggak berlobang, enggak rusak, enggak ini, enggak tahu kenapa kayak gusinya itu loh. Aku mau tempel koyok. Ma, anakmu lara untu. Aku mau tempel koyok. Ini koyoknya malah koyok cabe lagi, panas banget. Bodo amat, yang penting mah sembuh, sembuh sakit giginya mah, mau ditempelin koyo di mana aja, yang penting sembuh. Ini mana sih? Sini ya, mana sini nih? Masa mau di sini? Gini aja. Sampai ke pipi, bukan pipinya deh, sininya deh. Aku tuh nggak pernah tempelin kuyuk kalau sakit gigi tuh di mana. Emang gini kalau tempelin orang sakit gigi. Nanti kalau kepanasan gimana? Udah sekarang aku mau jangan ditawain ini ya. Awas kalau kalian ketawa, kalian harus bayar. Kalian nggak boleh ketawa, nanti kalau kalian ketawa aku doain kalian juga sakit gigi. Kayaknya nggak ketinggian juga kali ya. Emang apaan di sini? Sini kali ya. Ribet amat ya nempel koyo aja. Gini bukan sih, kok kayaknya jelek banget sih. Astagfirullahaladzim. Gini deh. Oh ya, gini. Udah, gini yang paling benar. Udah, semoga sembuh. Nah, sekarang aku mau pijitin jempol. Gini ya, ini jempol sini. Jempolnya dipijitin jadi kayak merah. Tidur dulu, abis itu nanti dipijit lagi.
Oke, sekarang aku mau pijitin jempol ini, jempol sebelah kanan. Oke. Ini ya, uratnya ke sini ya. Kasih minyak lagi. Semoga sembuh. Soalnya ini sebelah kanan kan yang sakit. Sendawa terus. Coba ganti yang sebelah. Ganti yang sebelah kiri. Habis ini tidur. Terima kasih buat masnya tadi yang apa namanya udah ngasih resep, katanya suruh pijitin jempol kanan sama kiri. Makasih ya. Oke. Oke guys, segitu aja ini. Dan kerokannya cuma berapa biji. Ini salon pasnya juga sudah mulai anget-anget. Aduh, aku mau tidur. Aku mau tidur, guys. Oh ya, guys. Aduh. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan doakan aku cepat sembuh ya. Nggak tahu ini sebenarnya yang sakit tuh giginya atau gusinya tuh, aku nggak tahu. Sebenarnya kalau giginya tuh kayak nggak ada lubang, nggak rusak gitu ya, tapi nggak tahu kenapa kok sakit. Kalau mamanya kalian yang ada di Hong Kong, kalau ada informasi dokter gigi yang buka di hari Minggu ya, di mana, kasih informasinya ya, komen-komen ya. Oke, terima kasih guys, see you, aku mau tidur, bye bye. Kayak bulu keteknya nih nongol sedikit. Bulu keteknya lagi sakit gigi. Bulu keteknya lagi sakit gigi. Bye bye. Assalamualaikum.